Masya Allah, Nggak Robi. sedih, biar nyaman. Tuh. Ayo ngapo bodoh ka Cigintung. Ngahulang dah jauh Cigintung tidak teh 5 kilo mah. Pokona orang kota nih di mah mantap. Masya Allah. Eh Cina di mana, Bu? Di itu di gunung. Oh, di Selangnya. Di nyabunya Ibu nuju naon, Bu? Ngangkring-ngiring ameng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pucuk Ibun Ciamis, ketemu lagi ya sama Abah ke Cicalung lagi, sahabat. Setelah setahun ya, kita kesini lagi gak terasa. Mantap. Kita coba lihat sebelah bawah ini dulur ya. Masya Allah, makin indah aja. Apalagi di pagi hari ini dulur. Tuh, nanti kita perjalanan ke bawah, sahabat. Bahkan ada rumah satu ya. Tapi aksesnya kemana, bingung Abah itu. Ada rumah tuh di bawah bukit. Bisa juga di bawah rimbunan pohon atau hutan, sahabat. Tuh, rumahnya sebelah sana. Nanti kalau ada waktu kita coba berjalan ke sana, kita explore dulu di sini, sahabat. Indah banget ya. Masya Allah. Jadi memang medannya terjal ke bawah karena memang ini pegunungan dan di atas itu adalah ke arah Panawangan lalu turun gugusan Gunung Bitung, sahabat. Terdengar suara air, sahabat ya? Masih tetap. Ini di sini sumber airnya abadi, dulur, seperti ini. Masya Allah, Robi. Dan yang punya rumah, alhamdulillah ramah sekali ini teh. Kita silaturahmi, sahabat ya. Karena ini memang masih suasana lebaran seminggu kayaknya ya. Aduh, assalamualaikum Ibu, teteh sehat. Alhamdulillah. Aduh, iya rajin pisan meri resik, Bu. Masya Allah. Di kampung maraosan tis ya, Bu ya. Aduh. Ada makanan tuh. Alah, terong dulur. Kacang-kacang. Tuh, kacang dulur cenah. Nih, kacang nih. Nah, eta mah dikolotkeun teteh dibiarkan tua. Buat bini. Buat bibit. Buat bibit. Pak. Aduh. Ya teta di Pucuk Ibun Ciamis ya, Pak. Mohon itu leres itu asli di Pucuk Ibun. Jalannya. Masa depan anjay. Mantap jalanan dulur tuh. Duh. Masa depan anjay. Aduh, masa depan aja. Mudun. Mudun dulur. Si ibu tiasa heureuy. Masa belakang mudun, Pak. Ya tuang putra kamarana, Bu? Tuang putra mah aya di Bumina. Oh, di handap eta. Alhamdulillah sarehatnya Bunya. Ya upami ka dia teras ka mana? Ka Pucuk Ibun. Ka Pucuk Ibun. Ka gunung. Berkabutnya Bunya. Jakarta. Assalamualaikum. Teman-teman. Sok salam heula ka orang Jakarta ya. Jakarta. Minal aidin. Minal aidin. Jakarta. Halo. Alhamdulillah. Gaduh ieu iya. Putra di Jakarta, Bu, atanapi dulur. Ah, dulur. Oh, cikeun hege ngarariung abdi teh. Da. Disangkin amal nyimpang tapi pada katonggo heula teh. Bejakeunnya cenah emak cenah ka ditu panggihan kitu 100 tahun emak tapi jagjag. Di paling mana? Tu di lojok itu emak kus. Kayak insyaallah lah. Uang kapal hidinya. Budak mah di Jakartanya. Emak cal ge 100 tahun tapi kuat macul. Iya alhamdulillah nya eta Yusuf 100 tahun, Bu. Nya 100 tahun tapi kuat macul. Lain ieu ibu meni rajin teh. Tuh dulur saking rajinnya meni bereresih tuh. Rumahnya jelek, jelek. Alhamdulillah, tapi masih menggunakan iya atau nabi kompor ayahnya tehnya. Ayo, ya, pokoknya apa? Segala disundut gitu ya. Iya, gitu. Di bumi sama siapa? Bapak. Oh, sarang suaminya tuh. Duh. Bapak menuju ke situ. Jadi mayunan pemandangan dulur. Pemandangan. Tuh. Jadi plus keluar teh lihat ini dulur, masya Allah. Tuh ayak ham. Ayah kampung di luhurnya tehnya. Aduh.
dukuh cina dulur ting pesitan. Wah. Kan cari ngajakan gitu, cina nong tanah banyak gitu. Alhamdulillah tuh sengteh. Alhamdulillah bener-bener. Iya montok cau naon bu? Bagja. Alhamdulillah. Cau ya pisang yang selalu bahagia dulur ya. Indah dulur jadi. Jadi lamun di dieu mah upami teu tiasa bener mah make motor teh kudu remna pakem dulur tuh. Duh. Ibu-ibu udah handap tuh. Bade meseran peuteuy. Ayo aramang yeuh. Ieu mah peuteuyna bu entos di ala. Mohon itu. Ieu nu saha bu? Ieu raoseun oge ya. Oh, iya mah ditinggal ngerantau dulur ya. Tuh, ibulah dia mah teu acan disapukeun ku si ibunya. Upam upami ka balih dieu mah resik pisan dulur tuh. Jadi memang betah. Pokona orang kota nih di dieu mah mantap. Masya Allah. Cahina di mana, Bu? Oh, di Selangnya. Dulur enakeun. Jadi perjalanan kita teh sahabat nanti belok kiri aja ya ke bawah karena sangat indah ya Bu ya. Aduh. Tuh kebun cabe tuh, kebun cabe tuh. Kagungan saha eta? Tuh kebun cabe jagung. Jadi dulur ya selain memang tanaman padi di bawah, di atas juga melak jagung dulur ya. Ya di atas itu tuh di atas gunung. Jagung tanaman tuh. Dan yang di sana teh berarti Gunung Sawal dulur ya. Heran dulur walaupun di ketinggian cina teh curcor dulur seperti nyabunya ibu nuju naon bu ngangkring-ngiring ameng dari mana caket ibu Cilenug ningali balong ya aduh dina pasir tapi balongna dulur cina ya teh hejo-hejo tuh ngilicir we dulur sigana pamiti dia dulur ningali kahandap ge langkung endah ya. Angiring ayeuna. Bonsaina dulur damal diical ieu mah. Mantap. Terhalang ini mungkin ini pengaman juga sahabat karena memang setelah tembok ini langsung curam ke bawah. Tuh. Nanti kita berjalan ke arah bawah sahabat melurusi perkampungan dan di tengah sawah ada satu rumah, ada dua kalau enggak salah ya. Dan di lereng bukit juga kelihatan ada rumah dulur. Nih kucing nih. Lah. Payu moal ibu. Wah, iya mah kucing nage terawat dulu sok di mandian. Masih kecil mah kucing ini teh. 10.000. Sibu. Ya Bu ya. Geura panen sabena ya Bu ya? Heeh, panennya. Oh, masih lama ini mah. Itu aya supa, supa naon itu mentegu? Supa. Bangkongnya, Bu. Betulnya pemandangannya. Endah. Samenya. Apalagi sore. Ternyata ada beberapa rumah lagi sahabat ke arah sini. Tuh, di sebelah sana. Nya. Libur ya, Dek? Mohon, nyepeng naon eta? Naon eta dicepeng? Aduh, kita ke atas lagi sahabat ya. Insyaallah Robi. Mohon lah, ieu mah hiburan we, Pak. Ti paling mana, Pak? Tos ti paling mana? Alhamdulillah. Teras, Kak. Cimuncang. Orang dia, Pak. Waduh, kaci gintung cenah. Ya saya bisa Pak jalan kaki teh. Abi ge sok kadang ngahajakeun gitu, Pak. Nguiran leuweung. Aduh. Mohon. Lagi bersih-bersih. Aduh. Bersih-bersih nih. Rajin. Harus atuh teh. Teh biar asri. Eh dah Bapak. Oh kadieu Bapak mah. Aduh, kabobodo dulur seorang teu gaduhna tuh ka bumi, ka cigintung cenah. Masya Allah Robi. Tuh. Ayo ngabobodo ka cigintung. Ngahulang dah jauh cigintung ti DTL 5 kilo mah. Harus ya. Harus atuh Bu. Contohnya bersih-bersihnya. Tuh.
Ciledug, Pak. Sampah buang. Buang pada tempatnya. Di Ciledug, Pak, ya. Ciledug gimana? Di Ciledug Sidagul, Pak. Ciledug, oh, benar. Tuh, dulur. Jadi bumi nanti mayunan balong, apa gerak bedahkan, Pak Tantos? Masa lebaran ya, Pak? Ya, lebaran. Kayak anak jari, dah, kita lakukan kan dua siki, lakukan lagi. Dua siki, cina dulur. Itu loba. Oh, eta mah bibit, nak. Dua, cina itu handapun imah ayam, guys, teka bilang ngalut. Tuh, dulur, jadi, si gana, ya, nu ageng nama geus dipais sih nama itu. Terus dipais nu ngaradu ada di dalam nu beragara nu nama di lokal teh mah. Mangga Pak. Moal teteh. Tapi kalau nak kieu geuning. Tebak rebing beulah. Ieu teh tadi teh nu hideung, ieu tinggal lu bodas ucing teh. Si Werda yang diopat gitu lah resep kolongna. Mohon mohon. Oh, encring. Alhamdulillah dulur tuh. Ini teh di Cicalung, Desa Sadewata, Kecamatan Lumbung, Dalur, dan hampir perbatasan ke arah Panawangan, Desa Terujung paling utara. Tuh, karena kita kalau melangkah 1 kilo, bukan 1 kilo ya? Ada 1 kilo mah? Cicalung, RT 2. Oh iya Pak. Ya, ame. Kampung Cicalung, RT 2, RW. RT 2, RW 3. Desa Sadewata kecamatan Oh. Itu dusun nate Babakan. Ya. Oh, kajung enggak berarti ka dusun Babakan. Kecamatan Desa Sadewata, Kecamatan Lumbung. Kabupaten Malang kada deket di Kabupaten Malang. Masyaallah. Nya. Nanti di serat masuk di serat ku Abi. Dan kita berasal dari sebelah atas, sahabat ya. Kita menuju ke arah bawah. Seperti ini jalannya dulur ya. Memang curam setelah rumah ini. Tuh. Jadi memang rumah-rumahnya berada di bawah-bawah lereng, sahabat ya. Tuh, jalan cukup ekstrim, licin. Nah, kita terus berjalan ke arah bawah. Namanya di pedesaan ya seperti ini sahabat, hening, adem, cocok sekali ya buat niis atau ngadem, menenangkan pikiran sahabat. Dan perjalanan kita nanti ke arah bawah, atau kita sesekali masuk ke gang sahabat, melihat seperti apa kontur tanah, tata letak bangunan sahabat di pegunungan ini tuh. Dan tadi kita berada di sebelah atas sahabat ya. Masya Allah, longsor dulur ya. Jadi ini kalau melangkah harus ekstra hati-hati karena memang selain habis hujan licin sahabat ya. Nah, kita coba ke arah sini dulur ya. Mohon izin. Ini pohon apa dulur ya? Jadi memang untuk rumah-rumahnya itu berada di lereng-lereng sahabat ya. Pesang dulur. Kebayang ini kalau pakai sendal jepit. Nah, enakin dulur. Sejuk sekali ya, hanya suara-suara burung. Masya Allah, Robi. Jadi memang di belakang rumah teh kebun-kebun dulur ya. Tuh. Tapi kalau ke sana teh nggak ada akses jalan sahabat ya. Kita terpaksa sampai sini dulu, nanti kita nyari jalan sahabat ya. Selain memang asri sahabat kalau di pedesaan nih coba. Jadi di depan rumah teh memang yang punya rumah teh rajin dulur ya. Ada cengek, bayem, dan satu ini lagi ya. Penambah nafsu makan. Apa kemangi atau surabung dulur ya. Masya Allah Rabbi. Dan ini mah nih, ini mah tanaman herbal sahabat ya. Katuk ini. Tapi yang paling bawah abah kurang tahu itu lalap katanya ya. Tuh. Ini mah jeruk
Leutik keneh ge dulu masih kecil tapi sudah berbuah ya. Masya Allah, depan rumah teh pohon-pohon rimbun. Dan ini pohon apa ya? Buahnya seperti ini, ada yang tahu silakan komentar dulu ya. Pohon apa ini? Berbunga putih dan ini jenis buahnya seperti ini dulu ya. Wah, Masya Allah, mantap dulu ya. Jadi setelah menyeberang jalan ini, kolam dulu ya. Tapi untuk melangkahnya mesti hati-hati sekali. Tuh, enakan sayanya cur-cur dulu. Masih di Cicalung, sahabat ya, Desa Dusun Babakan, Blok Cicalung, Desa Sadewata, Kecamatan Lumbung, sahabat ya. Ini yang paling bikin selalu kangen di pedesaan teh seperti ini, dulur. Jadi memang sumber airnya di mana-mana, curcor. Dan ternyata sahabat, menurut info yang punya, wijen ini teh. Kanggo onde tehnya punya? Oh. Mohon. Mohon ya, bikin aneh kukuiran ya. Nguiran si Amis nembe mendak ya, wijen cenah dulur. Tapi memang cocok di daerah kita ya, mungkin untuk ekstra, oh ekstra untuk suhu dingin itu cocok sahabat wijen. Tapi sayangnya can matangnya punya teh can. Upami matangnya kuma ngahideng kuma teh. Koneng dulur upami sudah matang teh. Ada yang sudah tua dulur tuh, tuh hitam. Nah ini. Jadi selain wijen teh, terong oke, aya paria sahabat ya. Lengkep ini mah ek dahar teh. Ini tinggal nyayur. Nu itu nu pahit-pahit tapi teuing loba nu resep ka nu pahit teh dulur. Tapi teu aya buahna mah nu pahit teh. Sedih ala sigana mah. Tuh. Jadi memang sahabat untuk sebelah sana itu adalah gugusan bukan gunung itu. Dikategorikan gunung bukan karena memang di puncak-puncak terdapat perumahan seperti yang itu sahabat, dukuh itu namanya. Kita terus menuju bawah sahabat ya, dan sudah mulai terlihat area pesawahan terasering yang super indah sahabat. Kita terus berjalan. Masya Allah, kita coba ke arah sini sahabat ya. Seperti ini suasana pedesaan di lereng bukit dulur ya. Jadi memang untuk kontur rumah rata dan langsung ke bawah ya. Seperti ini ada bekas panggung nikahan mungkin ya. Kita coba ke arah sini. Pak ngiring ameng Pak ya. Ah iya mah kanggo YouTube wah hiburan. Mohon. Konten. Wah iya mah tos iya penginten hajatan dulur ya. Tuh dulur jadi memang ekstrim pisan ya. Pami di pilumburan. Kuat gak ke ditihangan dulur ya. Masya Allah. Robi. Ah, aku koyan anak kak. Yos, aduh Pak malah naon ya. Oh, habis nikahan sahabat ya. Sketsel ini. Mohon terang teh. Masya Allah. Mohon. YouTube bang. YouTube, TikTok wah. Nah, dari sini memang enakan pisan dulur. Sayangnya nikahannya udah selesai ini. Tuh, Masya Allah. Jadi memang untuk di bawah teh hamparan pemandangan super indah. Masya Allah, nanti kita terus berjalan ke bawah. Kita eksplor, kita gali informasi sahabat ya. Kolam-kolamnya dulu ya.